Om Prisco, komentar tentang pertandingan tadi. Pertandingan tadi gimana? Pertandingan tadi, iya. Faktor keberuntungan, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat rezeki dari Allah SWT. Ya, itu. Apresiasi terhadap tim putri. Cukup bangga ya. Ya. Terus terang diapresiasi dalam waktu latihan cuma 24 hari waktunya. Jadi puasa juga. Nah, puasa bisa menampilkan yang terbaik. Terbaik. Gitu kan. Artinya kan, ya kalau ngomong persiapan, ya gitu susah juga, susah gitu. Juga tapi ya. Alhamdulillah saya mengapresiasi, terima kasih ke pemain dan tim yang membantu saya bisa mempertahankan medali perunggu. Saya sih pribadi pingin dapat perak, mas dapat perak, realistis gitu, betul. Persiapannya mepet gitu, ditambah bulan puasa terus ada info dulu awalnya nggak mau berangkat dan tidak di gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua. Ini menjadi berkah bagi kita semua. Ini juga memberikan manfaat dalam event yang besar, tapi persiapan yang besar. Namun ini menjadi kebanggaan kita. Kita bisa menunjukkan, walaupun kita dalam konteks mandiri, tapi masih bisa menunjukkan bahwa kita mencari. Ini ambil hikmah di antara itu. Dan hari ini menjadi bekal buat Anda semua untuk event-event yang akan datang. Ya, tentunya saya dengan tim review akan memperkuat lagi, memberikan rekomendasi lagi untuk event-event selanjutnya. Dan ini berangkat dari Anda semua. Terima kasih Anda bisa seperti ini. Barangkali itu, Coach. Ya. Ini Coach dan para pemain. Saya atas nama, saya tidak wakil pengurus, tapi pribadi mengucapkan terima kasih. Dan saya merasa puas karena saya dan Pak Yuyun mengikuti prosesnya. Bagaimana keputusan Anda tidak dikirim, lalu dikirim. Bagi kami semua, cuma hasil aja ini sudah membuat kami puas. Kami berterima kasih karena apa yang kita perjuangkan tidak sia-sia. Tidak perlu medali emas, tidak perlu medali perak. Perunggu pun asal kalian berjuang seperti tadi, kami sudah puas sekali. Amin. Sekarang saya tahu bagaimana menjadi seorang pengurus, gimana kami berjuang di sisi organisasi, Anda berjuang di lapangan, dan memberikan hasil yang terbaik bagi kami itu luar biasa. Kami tidak butuh uang, kami tidak digaji, kami tidak perlu honor, kami tidak perlu nama besar, tapi begitu Anda bekerja dengan baik, rasanya kami itu puas. Sudah, tidak ada yang lebih dari itu. Saya sudah mendapatkan semua. Tapi begitu saya melayani Anda, begitu saya bekerja untuk Anda, dan Anda memberikan hasil yang terbaik ini bagi saya, puas. Saya puas sekali. Terima kasih Pak Risco, terima kasih juga staf pelatih yang lain, Pedro, Rastoni, Mas Salim, dan juga Pak Alia dan yang sudah menjadi kapten, dan untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Bagi yang masih muda, Anda punya masa depan yang panjang. Kita tahu level kita sekarang ada di mana. Makanya saya tidak kecewa Anda di peringkat ketiga. 3 tahun vakum, kita bisa menilai posisi kita di mana. Saat ini ada di peringkat ketiga, itu yang terbaik yang sudah diberikan oleh Anda. Dan terima kasih untuk masyarakat Indonesia. Pasti mereka juga akan puas. Apapun hujatan, apapun, tidak peduli. Anda sudah dapat perunggu. Ada yang terbaik, nomor 3 di Asia Tenggara. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, dari saya, mungkin terima kasih Pak Yuyun, kebetulan sebagai tim review ya. Sudah berjuang ke POI dan Kemenpora supaya tim putri ini bisa berangkat. Terima kasih juga ke Mas Lodri yang sehari-hari ngurus gimana pusingnya gitu ya. Gitu, dengan serba waktu mepet, tapi kita tidak ada kesal atau apa. Terus terima kasih buat pemain gitu ya. Kalau saya harus ngomong, saya ngucapin 4 jempol buat kalian. Bos. Oke, terima kasih buat kalian. Mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai.
Sudah selesai pada porus yang pasti hormat. Woi. Hey, Indonesia. Bisa. Lihat air matanya dong. Lihat air matanya. Ini adalah air mata palsu, guys. Air mata palsu. Komen lah, komen. Buat buaya biasa. Buat siapa? Buat siapa? Buat semuanya. Buat masyarakat Indonesia juga yang support kita. Tenang. Kita. Buat kita mana ucapannya? Makasih buat makasih. Om Mas Eko, Om Teguh. Mantap. Istimewa. Mantap banget. Ikut seneng aku, yakin. Ucapan teman-teman. Anaknya namanya Caca. Supaya lebih semangat. Selber. Nyari selber. Sel. Sel. Selber. Jat, ini kemarin kemarin bujur nggak jajat. Lihat nangisnya dong. Nangis haru nih. Ya.